gudeg manggar. Nah, terus ada salad ayam panggang, ada dendeng, paru, icik daging sapi, dan juga osok-osok kikil. Nah nih, jumpa lagi dengan Giri Studio. Hari ini kita mampir ke Keraton Yogyakarta nih. Di sini ada Bali House, tempat makan yang menunya Sultan. Ya, kita masuk ya. Nah, nih kita udah di Bali House nih. Kita mau nyobain menu-menunya Sultan Jogja. Oke. Nah, kita udah duduk dan ternyata di sini sebaiknya harus reservasi. Jadi rame, penuh nih tempatnya di sini. Nah, untung kita masih diterima dan dapat tempat duduk. Nah, ini menunya nih, kayak gini nih. Bali House menu. Nah, ini ada ceritanya sedikit nih. Jadi restoran ini didirikan oleh KGPH Hadi Winoto pada tahun 2004. Jadi, tujuannya untuk melestarikan kuliner khas Keraton Jogja agar bisa dinikmati oleh masyarakat umum dan mengangkat citra makanan tradisional di mata masyarakat nasional maupun internasional. Jadi kita beruntung nih hari ini bisa menikmati hidangan dari Bali House. Menunya lumayan banyak nih, ada salada husar nih, kita lihat-lihat ya sama-sama ya. Salada Jawa, salad ayam panggang, ada pecel buah, ada sop timlu, sup tomat, sup lidah, sup kacang merah, sup ikan kemangi, sup... Nah, ini udah mau main course nih. Ada bebek suwir-suwir, bistik Jawa, bistik lidah, kambing panggang juga ada, semur pi, gudeg manggar. Ini dilihat aja tuh, ada bakmi Jawa, nasi goreng Jawa, edang ronde, dendeng, paru, icik daging sapi, dan juga osok-osok kikil. Banyak nih menunya. Tim ikan bumbu serai, oh, menarik juga ya. Udang bakar madu, nasi bakar gurame, nasi bakar daging sapi, ya, dan nasi goreng juga. Oke. Ya, khas Jawa sih menunya di sini. Sekul golong, sekul guriset, sekul belawang, singgang ayam, itu kayak sate. Singgang ayam, ada ayam goreng kampung, bebek untok goreng, wah menarik, kerang asem, ayam kemangi, ada. Nah, kita mau pilih dulu, nanti kalau udah nanti kita sambung lagi. Akhirnya kita pesennya ini nih, ya nasi putih tentunya. Lalu ini ada gudeg manggar. Nah, terus ada salad ayam panggang. Terus ini toge ikan asin dan udang madu. Nah, ini ternyata Sultan suka makan udang madu, toge ikan asin, kayak makanan kita yang biasanya nih, cuman toginya panjang-panjang kalau Sultan. Terus ada salad ayam panggang dan tentunya karena ini di Jogja ya, gudeg. Nah, minumnya hari ini Sultan minum asam Jawa. Oke, kita nikmati ya, kita coba dulu. Yang pertama nih tentu mau ngambil gudegnya.
Ini budak sultan loh. Sultan pakai nasi dikit. Enak. Ini salad ayam panggangnya. Ini ada kolnya. Dressingnya pakai, belum coba nih. Kayaknya pakai olive oil nih. Kita coba. Ini salad ayam panggang sultan. Enak. Oke, kita mau nikmati hidangan sultan dulu ya. Nanti setelah ini kita akan menikmati jalan-jalan di sekitar keraton. Jadi stay tune di channel Wide Studio agar kita bisa selalu bersama menikmati hidangan dan juga jalan-jalan obrolan menarik tentunya. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Wide Studio. Sampai jumpa. Hidangannya udah mau habis nih. Ternyata hidangan untuk sultan tuh unik juga ya. Kalau gudegnya rasanya sih lumayan lah. Nah, coba yang tadi nih, yang toge ikan asinnya, pedesnya minta ampun. Ternyata sultan tuh sukanya makan pedes. Nah, tapi nggak tahu kenapa saladnya nih rasanya tuh agak tawar, cuma enak lah, lumayan. Terus yang ini udang bakar, rasanya tuh kayak di restoran Chinese food, enak. Thank you ya, terima kasih udah menyaksikan tayangan dari channel Wide Studio. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk datang ke sini nih, ke Balai Raos. Di tempatnya nih rame, kalau malam nih rame full sini. Harus booking dulu ya, reservasi. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Wide Studio agar kita bisa selalu bersama menikmati perjalanan dan obrolan yang menarik lainnya, juga menikmati kuliner Nusantara yang menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.